sebenarnya masyarakat keliru tentang terma. Okay, bila kita kata perubatan tu. Kalau kita tengok macam dekat Thailand yang kata dah dihalalkan ganja perubatan, tetapi maksud perubatan tu tak sama dengan pengistilahan perubatan yang kita guna kat Malaysia. Kat Malaysia, kalau kita nak kata benda tu ubat, dia perlulah didaftarkan dengan NPRA. Macam vaksin ni itulah. Vaksin baru nak masukkan satu benda yang baru, kita nak guna, kita nak kata dia ubat, yang tu ia perlu didaftarkan. Dan kalau kita tengok kenapa benda ni perlu didaftarkan, ganja ataupun apa-apa bahan, bila dia didaftarkan, maksudnya dia memang didapati dalam kajian-kajian berkualiti tinggi memang berkesan terhadap penyakit yang dia dakwa dia dapat rawat tu. Okay? Contoh kalau kita kata paracetamol, dia kata dapat menurunkan suhu badan. Memang ada kertas kajian menunjukkan dia menurunkan suhu badan. Jadi bila kita nak kata sesuatu tu sebagai ubat, dalam konteks Malaysia, okay, dalam konteks ubat lah, pharmaceutical ni, dia perlulah ada kertas, ada kajian yang cukup dan dia perlu didaftarkan. Jadi kita tengok kat US. Okay? Sekarang Malaysia tak berapa, kita tak ambil contoh Malaysia lah. Sebab Malaysia tak ada, kita tak kata itiraf lagi ganja perubatan. Tapi di US yang dia kata medical marijuana is allowed. Okay? Tapi sebenarnya yang berjaya didaftarkan dengan US FDA, Food Drug Administration, ni kira macam KKM kat Malaysia lah. Okay? Hanyalah untuk beberapa indikasi saja. Ada 3 ataupun 4 produk saja. Jadi untuk sesetengah jenis awan, untuk meningkatkan selera makan, untuk sakit kronik, untuk ubat sebagai ubat tahan sakit kronik, dan juga untuk rawatan tahan muntah lepas orang dapat kemo. Sebenarnya 3 atau 4 indikasi ini saja yang didaftarkan, maksudnya dia dah buat clinical trial yang cukup dan berjaya didaftarkan dan diiktiraf oleh kerajaan US sebagai rawatan yang sah. Dan benda-benda pengiktirafan lain yang dekat US ni dia regulate by state. Okay, dekat state-state lain ni adalah yang kata medical marijuana ni boleh digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu, contohnya untuk depression dan sebagainya. Tetapi benda ni semua kalau kita tengok clinical studies, studies dia tak kuat. Jadi ini kelonggaran di situ dia boleh mendatangkan masalah lain. Dan benda ni semua telah dibuktikan dalam kajian. Jadi berbalik pada soalan, kalau kita nak nak cakap tentang apa yang terbukti ganja ni boleh rawat adalah 4 penyakit tadi. Dan ganja ni dia dalam komponen ubat tadi tu, dan ganja ni biasalah sekarang ni dah ramai orang berbincang tentang ganja. So dalam ganja dia ada komponen THC, dia ada komponen CBD. Okay? THC ni dia psikoaktif, dia boleh menyebabkan khayal, dia buat rasa high dan dia juga menyebabkan ketagihan. CBD ni dia tak sebabkan high tetapi dia ada benefit. So dalam 4-4 indikasi ni, dalam 4 produk yang telah didaftarkan tu, ada CBD, ada campuran di antara THC dan juga CBD.